Hai sahabat TV Handcraft, kita akan bikin strap masker yang multifungsi ya. Bisa juga dipakai sebagai konektor masker dan menggunakan bunga mawar tekniknya seperti ini. Oke, langsung aja kita akan cek bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan. Bahan-bahannya ada mutsin ukuran 6 mm sebanyak 24 buah. Lalu yang ukuran 8 mm sebanyak 12 buah. Ringnya 8 buah ukuran 0,6. Rantainya 2 utas ya, masing-masing 10 cm. Lalu kait udangnya ukuran 12 mm 2 buah. Untuk EY pinnya ukuran 3 cm 18 buah seperti ini. Bunganya 2 buah ya. Nah, untuk akriliknya ukuran 8 mm sebanyak 18 buah. Alat yang kita pakai tangset kesukaan kita, merek Nesnas yang paling nyaman dan paling laris di store kita. Jangan lupa semua bahan lengkap belinya hanya di Instagram, Facebook, dan Shopee Vivi Handcraft di 081-773-1409. Yang pertama, masukkan mutsin ukuran 8 mm, lalu akrilik, lalu mutsin ukuran 8 mm lagi, terus kita tekuk seperti ini dan kita bikin loop. Oke, lakukan hal yang sama sampai mutiara warna ini dimix dengan akrilik dan sampai habis. Berikutnya kita masukkan mutsin ukuran 6 mm, lalu akrilik 1 buah dan mutsin ukuran 6 mm lagi. Lakukan terus sampai habis terpasang semua. Caranya sama ya, ditekuk lalu dibikin lubang loopnya dengan bantuan tang pembulat seperti ini ya. Nah, kalau udah kayak gini nanti kita akan sambung-sambungkan satu dengan yang lainnya. Caranya seperti ini. Caranya sebelum ditutup kita cantolin rangkaian yang lainnya, lalu baru kita tutup kembali, jadi nanti saling sambung menyambung. Nah, kalau udah dipasang semua, masing-masing 6 seperti ini ya. Kemudian bunganya tadi lupa, EY-pinnya belum terhitung. Jadi EY-pinnya semua 20, untuk dipasang di mawarnya 2. Dengan teknik yang sama, ditekuk lalu dibikin loop seperti ini. Habis itu kita akan pasang rantainya menggunakan ring. Jadi caranya dibuka ringnya, lalu dicantolin ke rantai. Kemudian rangkaiannya terus ditutup kembali menggunakan tang penjepit. Lalu ambil ring, pasang ke bunga. Pastikan kalau nutup ring betul-betul kenceng supaya tidak mudah lepas saat digunakan. Jadi ring ini fungsinya untuk menyambungkan satu rangkaian dengan rangkaian lainnya ya. Seperti ini kalau sudah saling disambungkan. Habis itu kita akan pasang kait udangnya di masing-masing ujung rangkaian mutiara di sini. Buka ring lalu dipasangi kait udang di sisi kanan. Lalu kita akan pasang juga di sisi yang sebelah kiri. Oke, langsung aja kita cek cara pakainya seperti apa. Masukkan dulu kait udangnya, pasang ke tali masker seperti ini, lalu kita ambil, terus kita kalungkan ke leher seperti ini, lalu diarahkan ke atas, kita cantolin tali maskernya ke sini di bunga mawarnya ya. Lakukan hal yang sama di sisi satunya. Jadi penampakan bagian depannya akan seperti ini. Jadi gini ya.